Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anggrek lovers. Ini adalah anggrek Phalaenopsis kileriana. Dan anggrek Phalaenopsis kileriana ini aslinya itu adalah dari Filipina ya. Dan ini sudah tersebar di berbagai negara ya teman-teman ya, terutama di Indonesia. Dan ini saya tadinya saya merawatnya dari dua daun, satu menuju dua daun. Dalam dirinya sekarang ini sudah mulai besar nih, dan itu belum dewasa, ini masih terbilang kategori remaja. Tadinya ini saya rawat di tempat panas, gampang sekali mengeluarkan spek anakan baru ya teman-teman. Kalau di tempat panas itu cepat sekali, cuman dia tidak mengeluarkan bunga, hanya mengeluarkan spek anakan seperti ini. Cuman sayangnya kalau di tempat panas, mungkin karena emang terlalu kering, si spek anakan barunya ini tuh gagal mekar. Ini contohnya, ini yang pertama dia gagal mekar. Jadi si ini ya teman-teman ya, jadi dia tuh ujungnya mengering. Lalu saya pindahkan ke tempat yang teduh. Alhamdulillahnya, nah numbuh anakan baru ini. Terus saya pindahkan lagi ke sini dan langsung mengeluarkan lagi untuk spek anakan barunya seperti ini. Dan sekarang ini posisinya saya tempatnya seperti ini teman-teman. Ini di bawah anggrek-anggrek yang lain. Dan jarak penanamannya juga nggak tinggi. Ini seperti ini ya, dari bawah sekitar 80 cm. Nah, mudah-mudahan ini bisa berbunga di tempat saya ya. Ini selain cantik untuk daunnya, kalau mengeluarkan bunga dia lebih cantik ya teman-teman ya. Dan ini saya menanamnya menggunakan mos hitam, pecahan genting dan pecahan kayu pinus. Nah sebenarnya untuk kayu pinusnya ini media tanam bawaannya teman-teman, jadi tadinya digantung, cuman saya lihat rapuh, jadi udah saya tanam di pot seperti ini, lalu saya tambahkan media tanam yang lain seperti ini. Nah untuk anggrek skilleriana ini dia membutuhkan kelembaban yang sangat tinggi teman-teman, dibandingkan dengan anggrek bulan yang lainnya. Dia kurang begitu menyukai sinar matahari yang terlalu panas banget ya. Jadi ini saya tempatkan di sini hangat, tapi nya tidak terkena sinar matahari langsung. Dan untuk kelembabannya dia itu sangat suka di antara 60-70% kelembabannya, cukup tinggi ya dibandingkan dengan anggrek bulan yang lain ya teman-teman. Dan semoga aja ini bisa berbunga ya. Semoga bermanfaat.